Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada saudara-saudara semua mahasiswa untuk mata kuliah Public Relation. Saudara-saudara semua, sebelum kita awali pertemuan kita ini, seperti biasa, mari kita luruskan niat, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dengan harapan apa yang kita lakukan hari ini oleh Tuhan Yang Maha Esa dicatat sebagai bentuk amal ibadah kita yang barokah dari kegiatan ini. Allah mudahkan semua urusan kita, Tuhan lindungi kita, keluarga kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, dan saudara-saudara kita, terutama kedua orang tua kita, dari bahaya COVID-19 ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing mulai. Selesai. Terima kasih kepada saudara-saudara semua atas kehadirannya siang ini. Saya ingin melanjutkan pembahasan yang kemarin. Untuk siang ini, saya ingin membahas tentang public relation menurut If We Let Better Live. Saudara-saudara semua, If We Let Better Live itu dikenal dengan the father of public relation, yaitu biasa disebut dengan bapak public relation, yaitu If We Let Better Live dianggap sebagai bapak daripada public relation. Kenapa? Karena konsep yang dia sampaikan atau dia terapkan itu berhasil mengembangkan tentang public relation yang oleh para ahli public relation sekarang dimekarkan. If We Let Better Live adalah seorang negarawan dari Georgia, Amerika Serikat. Kegiatannya di bidang public relation dimulai pada tahun 1906. Pada waktu itu dia masih di posisi sebagai wartawan, di mana industri batubara di Amerika mengalami kesulitan karena pemupukan oleh kaum buruh. Jadi ada industri batubara pada waktu itu di tahun 1906 itu mogok, ya, para pekerjanya mogok. Akhirnya ada kelumpuhan di dalam industri tersebut. Nah, dia waktu itu masih sebagai wartawan. Ketika timbul pemogokan itulah, pemogokan di antara kaum pekerja yang mengancam kelumpuhan industri batubara, menyebabkan timbul gagasan dari If We Let Better Live, yaitu bagaimana untuk mencari solusi yang sifatnya win-win solution. Jadi antara industrinya sama antara pekerjanya itu sama-sama diuntungkan. Ya. Apa gagasan If We Let Better Live pada saat itu? Dia tawarkan dua konsep pada waktu itu kepada kedua-duanya, terutama adalah kepada pihak industri. Yang pertama, dia harus diperkenankan duduk di dalam top management industri tersebut. Ya. Dia harus, ini syarat yang diminta oleh If We Let Better Live. Jadi yang dia diperkenankan duduk dalam top management. Yang kedua, saudara-saudara semua, dia mengajukan syarat yaitu bahwa dia diberi wewenang penuh untuk memberi informasi kepada pers sesuai dengan fakta yang ada. Kalau zaman sekarang namanya transparansi. Jadi semua fakta dia sampaikan kepada pers. Syarat ini pada masa itu adalah bisa dikenal sebagai revolusioner. Ya, pada waktu itu syarat yang disampaikan If We Let Better Live ini dianggap sebagai gagasan yang revolusioner. Karena pada apa? Karena pada saat itu orang-orang yang menyelenggarakan publikasi dijauhkan sekali dari pimpinan industri-industri besar di Amerika Serikat. Dan syarat yang kedua, bahwa kepada pelayak diberikan semua kegiatan
Kejadian dalam industri benar-benar merupakan hal yang unik. Ya, apa yang terjadi di dalam industri itu disampaikan kepada pers. Ini merupakan hal yang unik pada saat itu. Karena biasanya waktu itu masih tertutup. Masih tertutup. Nah, gagasan Lee inilah yang ditampilkan, yaitu apa yang dinamakan dengan Declaration of Principle. Kalau Anda baca bukunya Scott M. Tulip, itu ada Declaration of Principle, yaitu gagasan Lee atas dua syarat kepada industri, yaitu yang pertama dia duduk dalam top management, yang kedua dia diberi kewenangan untuk menyampaikan kepada pers fakta apa yang ada di dalam dunia industri. Gagasan ini dikenal dengan Declaration of Principle. Bahwa kalau Anda baca di bukunya Scott M. Tulip, itu menerangkan, memuat atas asas bahwa kelayak di sini adalah publik, itu tidak bisa diabaikan oleh manajemen industri. Begitu juga kelayak ini juga tidak boleh dianggap bodoh oleh dunia pers. Ya. Gagasan atas keterbukaan, terus bahwa publik ini merupakan hal yang tidak boleh disepelekan oleh industri, mau pers pun juga tidak boleh menganggap bahwa publik ini bodoh, ini dikenal dengan Declaration of Principle. Ya. Dalam Declaration of Principle yang disebarkan pada pers, Lee menegaskan bahwa kantornya tidak terdapat hal-hal yang bersifat rahasia. Segalanya itu bersifat terbuka. Kalau zaman sekarang namanya transparan, ya. Terbuka, apa ono ini, apa adanya. Ya. Tujuannya apa? Yaitu untuk menyediakan berita. Ya, sebagai kantor berita murni, Anda boleh akses wartawan, ya, silakan. Apa yang terjadi di sini tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi akhirnya apa? PES itu menjadi mitra daripada dunia industri. Apa yang dilakukan oleh Lee bagi orang-orang industri Amerika pada masa itu hal yang luar biasa. Kalau sekarang itu menjadi suatu hal yang biasa. Tapi bagi Anda yang hidup di awal abad tahun 20-an, 1996, awal abad 20, itu merupakan hal-hal yang sensasional atau revolusioner. Ya. Dengan sikapnya dan cara jujur yang jujur dari Evan Led Betterly telah menyingkap rahasia yang menyelimuti perusahaan-perusahaan besar dalam hubungannya dengan masyarakat itu, Lee telah menciptakan gagasan baru bagi penanggulangan pemogokan di pabrik-pabrik dan mengenai hubungannya dengan pers. Ya, karena sikap dan cara Evan Led Betterly itulah, maka para wartawan kemudian menyiarkan berita-berita itu dengan seksama, objektif, dan lengkap. Ini karena apa? Berkat kebijakan Lee, sebagai dia diperkenankan duduk dalam top manajemen dunia industri tadi. Itu ya, saudara-saudara. Karena itulah maka permasalahan pemogokan ini dapat dipecahkan. Akhirnya apa? Lee diangkat untuk menjadi penasihat miliknya Ronald Company. Itu perusahaan yang sangat besar waktu itu di Amerika Serikat. Lee juga begitu, di perusahaan-perusahaan ini dia mendesak pimpinan perusahaan untuk melakukan, merubah tata cara yang tradisional tadi. Yaitu membuat segala sesuatu yang biasanya dirahasiakan itu menjadi terbuka. Permintaan Lee ini benar-benar mengejutkan pimpinan perusahaan pada saat itu. Akan tetapi karena melihat hasilnya yang signifikan, kemudian diterima juga. Ya. Diterima ide dari Evan Led Betterly itu. Akhirnya Lee dengan para wartawan itu
hubungan antara perusahaan dengan media itu berjalan dengan bagus. Ya. Pekerjaan Lee yang berhasil inilah dan sukses, maka ketika dia di The Fancival Royal Company, ini menjadi berita pers yang luar biasa, menyenangkan beberapa pihak perusahaan. Ya. Itulah, maka kalau Anda lihat di bukunya Scott itu, pada tahun 1945, Evil Led Battery diangkat menjadi penasihat John Rickel Jr. Itu multijutawan terkenal di Amerika pada saat itu. Bahkan di seluruh dunia dia termasuk jutawan yang luar biasa. Ya, karena apa? Karena keberhasilannya tadi. Keberhasilan itu yang menyebabkan Evil Led Battery oleh para ahli public relations diakui dia sebagai the father of public relations. Kenapa? Karena dia selain sebagai pemrakarsa, perintis, pembina, dia juga pelaku pemraktek konsep-konsep daripada public relations. Ia dikenal sebagai orang yang pertama kali khususnya menggunakan istilah publicity dan advertising. Itu saudara-saudara semua, nanti akan banyak pengikut-pengikut Evil Led Battery. Ya, apa Anda lihat Paul Garrett, pemikiran dari J. Romas, Eric Johnson, Arthur W. Pink, Chay Boyle, Ben Burnett, John B. Hill, dan Edward Bernays, ini adalah pendukung daripada konsep deklarasi of principle yang digagas oleh Evil Led Battery. Itu ya yang bisa saya sampaikan dari pemikiran Evil Led Battery. Jadi konsep public relation menurut Bapak Public Relation atau The Father Public Relation, Evil Led Battery, pada awal abad 20-an 1906. Ya, saudara-saudara harus ingat, nanti ada yang tanya siapa Bapak Public Relation, harus ingat adalah Evil Led Battery. Dari mana? Dari kasus pemogokan dunia industri batu bara. Di mana? Amerika Serikat pada saat tahun 1906. Apa konsep yang dia tawarkan? Yaitu konsep deklarasi of principle. Apa itu deklarasi of principle? Anda lihat di bukunya Scott bahwa kelayak tidak boleh dianggap remeh oleh dunia industri dan kelayak tidak boleh dianggap bodoh oleh dunia pers. Oke, sampai ketemu minggu depan. Apa yang saya sampaikan ini semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam ila amrul thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.